Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, selamat siang, selamat malam di mana saja berada. Saat ini saya sedang berada di Desa Kemanukan, Kecamatan Bagelen, Kabupaten Purworejo, Jawa Tengah. Sebentar lagi saya akan menemui Bapak Karman, salah satu warga di Desa Kemanukan ini. Saya akan mencoba untuk menemui beliau sedang melakukan kegiatan apa, kesibukannya. Yuk kita kepo-kepo sedikit tentang kegiatan atau aktivitas Pak Karman. Sedang apa ini? Tadi makan gorengan. Geblek. Gebleknya. Ini tradisi sini orang Mantan. Buat dari Cina. Silakan duduk, Bos. Silakan, Pak De. Silakan. Pak Karman, sekarang kegiatannya apa, Pak? Kegiatannya ini. Jual beli manggis. Oh, jual beli manggis. Lagi panen apa rutin nah, itu? Ngambil dari itu kan yang panen Purwakarta. Purwakarta. Jakarta. Ngambilnya dari Jakarta tuh. Bawa ke Bungur, Penggrobogan, Semarang, Solo, provinsi. Di driver sendiri apa di borongan sama karyawannya? Driver sendiri. Sendiri. Supirin sendiri. Supir sendiri ya. Iya. Itu bisa ngirim berapa ton gitu setiap kirim? Bawa pickup itu 2 ton setiap kirim. Nah, selain manggis itu kalau hari-harinya bagaimana, Pak? Ah, kebetulan ini kan ada itu pohon kakao di belakang. Saya melipik, saya kupas itu buat bahan coklat. Bahan coklat. Bahan coklat. Yang tadi saya cuci, bersihkan dulu, besok kering. Terus dijual. Jual lagi. Nah, sekarang kalau saya melihat itu cara pengolahan kakao bisa, Pak? Bisa. Ayo sekarang. Oh, sekarang lagi mengolah juga? Iya. Oke. Yuk, saya ikut, Pak. Iya. Iya. Ini saya akan melihat menyaksikan pengolahan kakao. Ini itu pemirsa nih cara. Ini kan blender ini. Oh, blender. Ini biji-biji kakao itu ya. Iya. Ini sampai seberapa bersihnya itu, Pak? Kalau belum bersih, terus itu. Lendirnya itu? Lendirnya. Oh, yang disebut bahan coklat ya? Ya, bahan coklat. Nah, kalau setelah dicuci ini terus diapakan lagi? Dijemur. Kalau dijemur ya di open. Di open, nah setelah itu dijual apa di? Nah, udah kering jual. Udah kering jual. Per kilonya berapa kira-kira? 25. Iya. Kalau bisa berton-ton juga. Nah, lumayan. Lumayan ya. Bukan lumayan lagi, Pak. Aduh, batuk lagi. Batuk, Pak Haji. Bapak istrinya ini namanya Novi dan istrinya ini namanya Sri dan Balio Sri. Nah, yang belakangnya itu cucunya ya. Namanya siapa cucunya? Danar. Danar Adi. Batik itu ya. Oh. Ini baru berapa kali cuci nih? 10 kali. Harusnya pakai mesin ya cucinya ya. Inilah pemecahan yang disebut buah kakao. Kalau sudah jadi namanya coklat. Coklat namanya mahal. Nah, ini yang masih belendir. Ini cuci. Inilah kehidupan di desa pemirsa. Walaupun sederhana tapi nyaman damaiannya. Ini Pak Karman yang sedang mengolah kakao hasil tanaman dari pekarangan atau lingkungan rumah ini. Apabila ulet dan rajin pasti akan mendapatkan hasilnya, walaupun sedikit tapi cukup membantu
perekonomian keluarga. Pak Karman, terima kasih. Ya, sama-sama. Semoga sukses. Amin. Nah, Ibu Sri, mohon pamit. Ya. Ya. Oke, terima kasih. Sahabat Pernol TV, inilah lingkungan rumah. Rumah Pak Karman yang begitu sejuk, nyaman, serta damai. Pohon-pohon menghijau, itu di sana sudah terlihat pohon kakao yang tadi dibersihkan untuk dikeringkan dan dijual. Nah, ini pohonnya. Setelah itu buahnya hanya sedikit. Suasananya cukup nyaman, hijau dan sejuk. Inilah kehidupan di kampung Desa Kemanukan, Kecamatan Bagelen, Kabupaten Purworejo. Di pekarangan ini juga ditanami berbagai macam buah. Di atas sana itu pohon durian, durian. Di sini macam-macam ya, ada pohon durian, pohon kakao, dan pohon rambutan. Di sana kelapanya tinggi-tinggi ya pemirsa. Suasana cukup nyaman. Yeah. Enak putih mbak. Yeah. Ini suasananya kampung cukup sepi. Dan saat ini sudah pukul 18 ya. Dalam belum masih siang ini. Nah, di sana ada kuburan. Jauh di sana masih banyak pohon-pohon. Dan di pohon duriannya juga yang habis panen ya, bulan kemarin habis panen pohon durian. Ini suasana rumahnya pemirsa, rumah Pak Karman. Yang ini pohon manggis yang baru saja panen manggis. Suasana rumah. Demikian sahabat Pernolo TV, tayangan video yang sederhana ini menampilkan lingkungan dan kehidupan serta aktivitas yang ada di pedesaan. Semoga menambah kesejukan menikmati alam desa yang hijau dan nyaman. Apabila ada kata-kata yang kurang berkenan di hati pemirsa, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat.